أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, perkenalkan nama saya Isyafana Kalista dari Pracimantoro. Saya akan menyampaikan pesan cinta untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Umat Islam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bila puasa dijalankan dengan penuh sukacita, maka kita akan selalu semangat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasa lapar dan dahaga nyaris tidak terasa, karena hati dan pikiran kita berfokus pada aktivitas positif yang kita laksanakan dengan semangat dan gembira. Waduh, bagaimana bisa? Badan kan lemas, otak tidak bisa diajak berpikir. Enaknya ya tidur seharian dong. Eits, itu adalah paradigma berpikir negatif. Harus kita jauhi tuh, harus kita hindari. Mari biasakan berpikir positif dalam bertindak. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana pahala amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di dalamnya ada malam 1000 bulan. Bulan sekeren ini sangat disayangkan kalau kita lalui dengan biasa-biasa saja. Jadi, yuk kita berlomba-lomba meningkatkan ibadah di bulan ini. Dan ingat, seluruh aktivitas yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan dengan penuh ceria, penuh keikhlasan, dan full semangat. Siap? Nah, bagaimana dong cara menjalankan ibadah puasa dengan asik namun tetap bermakna? Kita harus kuatkan tekad dalam hati bahwa bulan Ramadan yang istimewa ini harus kita isi dengan sebanyak-banyak amalan ibadah. Kita harus memperoleh keuntungan berupa pahala yang berlipat ganda. Kegiatan yang bernilai ibadah tidak sebatas dengan kegiatan sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan memberi makanan berbuka pada teman-teman yang berpuasa saja loh. Belajar ilmu yang bermanfaat, membantu orang tua, belajar kelompok, dan membersihkan kelas, insya Allah termasuk ibadah, dan mendapatkan pahala bila kita laksanakan ikhlas karena Allah. Wah, luas sekali ya kesempatan kita untuk meraih pahala yang banyak. Masya Allah. Pemirsa yang budiman, ada beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersuka cita menyambutnya. Pertama, Ramadan adalah bulan penggugur dosa kita. Jadi, di bulan Ramadan ini, kita mendapat kesempatan untuk menyucikan diri dari dosa dan kehilafan. Hal kedua yang membuat kita bahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan musim kebaikan, di mana umat Islam menjalankan ibadah dengan penuh semangat. Hal ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan merupakan bulan di mana ukhuwah Islamiyah meningkat. Keharmonisan hubungan antar kerabat, teman, dan tetangga semakin indah kita rasakan. Kondisi yang demikian tentu saja menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam berinteraksi. Yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi umat Islam melalui amal-amal di dalamnya. Setiap amalan mempunyai keutamaan masing-masing yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, semangat dalam meraihnya. Akhirnya, marilah kegembiraan ini kita jadikan pemicu awal untuk lebih bersemangat dalam mengarungi samudera keberkahan Ramadan dengan ragam ibadahnya yang mulia. Mari kita jalani dengan penuh semangat dan sukacita agar seluruh pahala yang dijanjikan dapat diraih dengan karunia-Nya. Museum Kars berada di Praci, wahana wisata dan pengetahuan. Mari raih dengan suka hati keberkahan di bulan Ramadan. Demikian pesan cinta dari saya. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.